Gizi, Sabtu 12 September 2020. Kepada yang terhormat, Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta II atau yang mewakili, Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta II atau yang mewakili, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Ahli Gizi DKI Jakarta, para rohaniawan, serta para peserta pengucapan sumpah janji profesi gizi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Acara akan kita awali bersama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta.
Selesai. Menyanyikan lagu Mars Gizi. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk hikmat berlangsungnya acara pengucapan sumpah dan janji profesi gizi, kita akan mengawalinya dengan doa bersama. Kepada yang terhormat Bapak Salehuddin MAG, dipersilahkan untuk memimpin doa secara Islam. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali acara ini dengan pembacaan doa. Perkenankan kami memimpin secara Islam, yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas anugerah nikmat yang kau berikan kepada kami di pagi hari yang mulia ini. Kami dapat mengikuti rangkaian acara
pengambilan sumpah dan janji, profesi gizi di lingkungan Poltekkes Jakarta II. Kiranya Engkau rahmati dan ridhoi acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada mereka yang pada pagi hari ini akan mengambil sumpah dan janjinya. Anugerahkan kepada mereka kemantapan iman dan takwa, kesejukan hati dan kecerdasan pikiran untuk dapat melaksanakan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya yang dikuatkan dalam sumpah dan janjinya. Ya Allah, perlihatkan kepada mereka yang benar itu padanya. Berikan kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan kebenaran itu. Perlihatkan pula yang salah itu salah. Berikan untuk menjauhkan kesalahan itu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, teguhkan pendirian mereka. Mudahkan urusan mereka, sehingga mereka betul-betul melaksanakan profesi yang diamanahkan kepadanya sebagai ahli gizi di Indonesia ini. Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa dan khilaf kedua orang tua kami, para pendahulu kami. Ya Sami'a Du'a, Ya Allah Tuhan yang mendengar segala permohonan hambanya, terimalah segala permohonan dan pinta kami. Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim, wa tab'alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teddy Suwanto, Master Teologi dari Agama Kristen, Bapak Dr. Salman HBAN SAG MM dari Agama Katolik, dan Bapak Imade Swasta SAG untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada para perwakilan peserta, diharapkan mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin dan undangan, dimohon untuk berdiri. Pejabat pengambil sumpah janji profesi mengambil tempat yang telah disediakan. Pengucapan sumpah janji profesi gizi akan diikuti oleh seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melewati Zoom meeting. Pengantar sumpah janji sebagai detesien. Sebelum saudara mengucapkan sumpah janji profesi, saya ingin bertanya, apakah saudara
bersedia mengucapkan sumpah janji profesi, mengucapkan sumpah janji berdasarkan agama, bersumpah sebagai profesi apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting disadari, disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Selanjutnya, ikuti apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah janji profesi gizi. Sumpah janji profesi gizi. Saya bersumpah berjanji bahwa sebagai nutrisionis, saya bersumpah berjanji bahwa sebagai nutrisionis, sebagai dietitian, sebagai dietitian, satu, satu, saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, menurut peraturan perundangan yang berlaku, menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua, dua, saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual, budaya dan spiritual, klien yang saya layani. Tiga, saya akan mengabdikan ilmu saya dan keterampilan saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan kode etik profesi saya. 4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dan terus menerus mengembangkan ilmu gizi. 5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas. 6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat
kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan. 7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Sumpah janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, mempertaruhkan kehormatan saya sebagai nutrisionis, sebagai dietitian bagi yang beragama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Pengukuhan oleh rohaniawan masing-masing agama diawali oleh agama Islam dan seterusnya. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa saya akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala apa yang sudah saya ucapkan dalam sumpah dan janji saya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Sumpah atau janji yang baru saja saya ucapkan dengan kejujuran dan kebebasan adalah sah menurut hukum Gereja Katolik. Untuk itu agar saudari dikuatkan dalam melaksanakan janji yang baru saja diucapkan, mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri saudari ini. Semoga janji yang baru saja mereka ikrarkan dapat mereka lakukan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan kehendak. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan menyertai saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara yang beragama Kristen, saya akan bacakan firman Tuhan, setelah itu saya akan berdoa, kita berdoa sama-sama. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, yang menanyakan, yang mencari wajahnya, ya Allah, ya Tuhan. Mari kita kepala kita berdoa. Bapa, berkatilah anak-anakmu yang sudah mengucapkan sumpah dan janji. Berkati yang hambamu mengumpulkan hari ini, mereka engkau berkati dengan hikmat, kejujuran, keterampilan, cakap, supaya mereka boleh menjadi abdi negara, abdi masyarakat, dan boleh menyehatkan bangsa negara kami menjadi bangsa yang kuat. Berkatilah mereka di mana mereka tempatkan dengan berkat khusus. Di dalam nama Yesus semua percaya katakan. Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bimbinglah para murid atau peserta pelantikan dalam pekerjaan agar dapat melaksanakan tuan dharmanya dengan baik, landasan dalam kebenaran, kemuliaan dan keharmonisan dalam pengabdiannya pada dharma agama dan dharma negara. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat kebencian, iri, dengki yang menjerumuskan kami menyimpang dari ajaran-ajaran dharma. Oh, yang Widi, yang Maha Pengampun, tiada suatu kejadian di luar penguasaan yang Widi. Ampunilah segala dosa kami, baik yang bersumber dari pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang hina ini, untuk menuju yang lebih. Wong tiang berhenti tukang berhenti punya berhenti tak cukup dia tidak dapat. Wong cantik cantik cantik. Wong para rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat semula. Penandatanganan berita acara dan profesi gizi secara simbolis.
sumpah janji profesi gizi secara simbolis. Dilanjutkan dengan penyerahan batik profesi gizi. Peserta dipersilakan duduk ke tempat semula. Hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah acara pengucapan sumpah dan janji profesi gizi yang dilakukan pada hari ini di auditorium Gedung Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II. Kami dari DPD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada para peserta yang sudah mengikuti pengucapan sumpah dan janji profesi gizi. Selamat bertugas kepada para adik-adik nutrisionis dan dietitian. Jadilah bunga bangsa negara. Mari tunjukkan keahlianmu. Mari kita bekerja mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua DPD, ada arahan yang akan disampaikan kepada para adik-adik yang setelah selesai mengikuti sumpah, yang hadir secara langsung maupun secara Zoom meeting, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan yang kami hormati Kepala Jurusan Gizi Poltekkes Jakarta II serta yang kami hormati para rohaniawan dari Kemenag Provinsi DKI Jakarta dan teman-teman pengurus DPD Persagi Provinsi DKI Jakarta serta rekan-rekan panitia pelaksanaan sumpah janji profesi gizi dan wabil khusus yang berbahagia para peserta sumpah dan janji profesi yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi syukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kehadirat Rabbi dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara pada hari ini yaitu pengangkatan sumpah dan janji profesi gizi secara daring ya dari awal hingga sampai akhir kegiatan ini. Kami mengucapkan selamat ya, kepada para peserta sumpah
dan janji profesi gigi. Semoga profesi pengangkatan sumpah profesi gigi ini ya semuanya bermanfaat untuk para ahli gigi dalam melaksanakan tugas ya kemudian hari. Baik, Bapak dan Ibu serta adik-adik yang saya banggakan, khususnya para peserta pengambil pengucapan sumpah dan janji profesi gigi yang tadi sudah sama-sama kita ikuti dan kita laksanakan, baik langsung secara hadir di auditorium Poltekkes Jakarta 2 ini maupun yang hadir mengikuti daring ya, karena pada saat ini di masa pandemi apapun ya, bukan suatu hambatan atau halangan ya untuk kita tetap semangat ya dalam melaksanakan tugas, baik itu yang baru lulus maupun yang sudah bekerja ya, tetap kita menjaga kesehatan imunitas kita dan pastinya kita terus menerapkan protokol kesehatan dan minimal menerapkan 3M ya, memakai masker dengan benar, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan juga menjaga jarak ya 1 sampai dengan 2 meter. Nah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan pengucapan sumpah janji profesi ini yang kita sudah laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan ya, maka oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ya, peserta pengucapan sumpah dan janji baik yang hadir di aula ini maupun dengan atau yang mengikuti secara daring, karena kegiatan ini adalah suatu kebutuhan ya dalam kita mengawali tugas baik itu di rumah sakit ya, di puskesmas, di institusi pendidikan maupun juga di instansi yang lainnya dan pelayanan kesehatan yang ada ya, dan mudah-mudahan acara ini juga dapat terus ya kita laksanakan karena ini suatu kebutuhan untuk bekal kita ya dalam melaksanakan tugas. Dan untuk saat ini pengucapan sumpah atau daring ya diikuti oleh 360 peserta. Luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk teman-teman ahli gigi yang baru saja mengikuti daring pengangkatan sumpah maupun yang hadir ya, mudah-mudahan semua teman-teman tidak mengurangi rasa bangga profesi yang sudah diamanahkan kepada teman-teman ya, ini bekal kita dan kita terus tetap semangat terus menjalin hubungan silaturahmi senioritas maupun juga dengan rekan-rekan sesama rekan-rekan sejawat ya, sesama profesi gigi maupun juga profesi lainnya ya, untuk terus sinergi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik yang datang langsung kepada kita maupun di pelayanan kesehatan pada umumnya. Semoga acara ini sesuai ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kami atas nama pengurus DPD Persagi Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga terlaksananya acara ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan ya, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi ini tidak menghalangi kita ya di masa pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, jadilah ahli gigi yang terkesan bersih.
profesionalisme ahli gizi, harga mati, dan cukup sekian dan terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat dan sukses kepada seluruh ahli gizi, baik yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji profesi gizi maupun yang di Provinsi DKI Jakarta. Tetap semangat, kita terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kasus-kasus COVID-19 mudah-mudahan cepat sirna dan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir sekali lagi, kami tutup dengan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kegiatan sumpah dan janji profesi gizi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Adapun beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan peserta sumpah. Setelah acara ini, rekan-rekan sudah dilantik sebagai nutrisionis atau dietitian. Adapun hak dan kewajibannya nanti mengikuti hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Yang next time setelah kegiatan ini yang harus dilaksanakan adalah membuat kartu tanda anggota sebagai anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Jadi naskah sumpah itu menyatakan Anda atau rekan-rekan sekalian sebagai ahli gizi. Ya, menyatakan keanggotaan keprofesian dilantiknya adalah dengan pengucapan sumpah dan janji. Implikasi setelah melaksanakan sumpah dan janji, Anda berkewajiban membuat kartu anggota peserta sebagai anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Semuanya sudah dibuat dalam bentuk online, jadi tidak perlu lagi kita melampirkan yang bersifatnya offline. Silakan dibuka di websitenya Persagi, itu harus segera dilaksanakan. Kemudian naskah bagi yang di luar Jakarta atau yang berkenan datang ke panitia langsung, nanti bisa menghubungi Ibu Jubet atau Bu Parlin untuk teknik pengambilannya. Kalau misalnya tidak bisa datang ke Jakarta, kami sediakan layanan ekspedisi. Kami akan berikan naskah itu 7 hari setelah pelaksanaan sumpah profesi ini. Ya, bisa dipahami ya. Kalau yang di JKI itu bisa kami langsung berikan, kalau yang bersangkutan langsung mengambil ke panitia. Kalau langsung ngambil ke panitia, kami langsung serahkan. Untuk yang jasa ekspedisi, kemungkinan bisa dalam waktu 1 pekan, 1 minggu, kita berikan melalui jasa ekspedisi. Mohon nanti di grup WA, untuk alamat peserta yang meminta untuk dikirimkan melalui jasa ekspedisi, agar menyantumkan alamat yang sesuai, tempat tinggalnya yang sesuai, ya. Tidak ada kesalahan pada saat nanti memberikan alamat untuk ekspedisi, pemberian naskah sumpah dan batiknya. Ya, jadi nanti di grup WA nanti akan diklarifikasi lagi untuk alamat. Karena ekspedisi membutuhkan alamat yang tepat, dibutuhkan validasi datanya. Kami meminta waktunya adalah 7 hari setelah pelaksanaan bagi yang mau dikirimkan melalui jasa ekspedisi. Seperti itu. Setelah Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta sumpah
memiliki kartu anggota dan naskah sumpah, silakan segera online-kan surat tanda registrasi profesinya, STR-nya, ya, melalui websitenya di KTKI. Setelah acara ini, nanti kami akan menyusun juga kegiatan tentang sosialisasi pembuatan STR, KTA, hak dan kewajiban sebagai anggota Persagi. Kita akan lakukan lagi kegiatan untuk sosialisasi hal ini, karena ternyata animo peserta sampai 360-an peserta yang mengikuti acara sumpah profesi. Melihat itu, berarti kebutuhan akan sumpah profesi di lingkungan tempat bekerjanya itu sangat dibutuhkan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014, bagi yang baru dan belum memiliki STR, wajib mempunyai naskah sumpah dan janji profesi. Kalau yang sudah punya STR, memang tidak dibunyikan sumpahnya, tetapi dimintakan taat dan patuh kepada etika profesi gizi. Wahi, pelaksanaan pemberian surat patuh dan taat kepada etika profesi itu diberikan apabila pada saat prosesi pelaksanaan sumpah dan janji profesi gizi dilaksanakan. Jadi tidak dipisahkan antara pelaksanaan sumpah dan janji gizi profesi gizi dengan pemberian naskah taat dan patuh terhadap etika profesi. Seperti itu. Demikian hal-hal yang harus dikomunikasikan dan saya jelaskan. Saya atas nama Ketua Pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia, kepada para peserta, apabila ada hal-hal baik itu di luar kendali saya yang menyebabkan tidak nyaman kondisi ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun satu kali ya. Berpakaian jas lengkap berdasi, di dada kiri bunga menghiasi. Jadilah ahli gizi kumnya kompetensi, siap bekerja sama dan banyak relasi. Jika janji, genggamlah erat. Jangan berusaha mengatak-atik. Sumpah dan janji segera dimulai, pertanda ahli gizi segera dilantik. Sudah dilantik ya. Tadi harusnya awal karena ada sesuatu hal, jadi kita belakangan ya pelaksanaannya. Nampak gagah berbaju batik, itulah para ahli gizi. Ketua DPD Persagi akan menyumpah janji, semoga amanah bisa dijalani. Bila topik kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spesta Harena.